Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, jumpa lagi di channel kami Petani Sidondo. Apa kabar sahabat tani semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya dan diberikan umur yang panjang. Amin Allahumma amin. Sahabat tani, pada video kali ini kembali kita bersama narasumber utama kami Bapak Tami. Kita akan belajar kepada beliau cara memasang mulsa bekas pakai. Assalamualaikum Pak Tami. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana caranya mulsa ini, pasang mulsa bekas pakai? Ini mulsa yang sudah saya pakai lalu di tanaman semangka. Setelah semangka saya panen lalu, itu saya ambil ulang ini. Kemudian cara mengambil mulsa ini yang bekas ini, kita langsung buka tanahnya dulu, terus kita tarik, kita langsung diisikan di karung, kemudian kita curah di tempat yang kita mau pakai lagi, kayak seperti lokasi ini. Kita simpan di tepi, baru kita tarik cara yang seperti ini. Ini yang sudah kita cari ujungnya. Kita langsung kita tarik aja ke sana. Seperti ini. Ya, seperti ini contohnya. Nah, ini. Kita tarik seperti ini. Iya. Ini enggak apa-apa, ini mulsa elastis. Jadi ditarik enggak putus. Kemudian ini dimasukkan air, tujuannya apa ini, Pak Tang? Tujuannya supaya untuk menindis mulsa memakai tanah. Apabila tanah kering itu kena angin, itu bisa terhambur, atau kena hujan itu biasa air bisa jatuh itu tanah yang tidak basah tadi. Apabila seperti ini diairi dulu, setelah diairi kita langsung menindis mulsa memakai tanah seperti ini. Tujuannya agar tanah itu bisa melekat di mulsa. Jadi kalau mulsa bekas harus dimasukkan air dulu. Iya. Bagaimana cara pasang mulsa ini, Om Jetu? Kesepan dulu begini. Ini semua dengan tarik kesepan dulu. Ini sisi kanan. Ini sendiri saja, ya? Tidak perlu teman. Ada tiga orang pasang, dua orang. Kalau carain sendiri saja. Sendiri. Ujungnya dikasih tanah dulu. Tani, seperti ini caranya. Tanah ujung dikasih tanah, kemudian ditarik. Ini mulsa bekas pakai. Ini bekas pakai lalu, ini sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Kalau tidak dialih kasih masuk air, dia tidak bagus, ya. Tidak bagus. Jangan kita simpan detek saja. Tinggi tanah lagi. Berarti nanti habis begini baru ditindis tanah, ditindis semua sama keliling, keliling. Kalau 2 orang 1 kali berjalan sudah. Iya, tapi ini dicari. Nah, ini sendiri. Sendiri, bagaimana caranya sendiri bisa? Potong dulu. Panjangan. Digital. Tunggu. Nah, terus balik cara nanti kita lihat, ya. Itu buka baju ini, Dek.
Boleh. Nah sahabat tani, seperti itulah cara memasang usa bekas pakai seorang diri. Sini sahabat tani tidak butuh teman, cukup seorang diri untuk pasang usanya. Oke sahabat tani ya, demikian informasi pertanian yang dapat kami bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.